Halo Rek, kilap maneh bareng aku di Kadopin. Nah, kali ini aku hari Minggu mau bongkar-bongkar. Mungkin kalian udah tahu ya, udah lihat di depan. Nah, jadi langsung aja kali ini aku mau review dan sekalian pasang ini kaliper, karena yang Alfa udah kejual semua ya, gak ada. Jadi ini aku baru aja beli kaliper. Ini kalipernya KTC Racing Forge 4 piston. Anjay, keren ya. Nah, jadi ini kalipernya 4 piston dengan piston yang lumayan gede banget. Gede malan. Terbilang gede. Enggak tahu ini aku bekasnya motor apa. Ini aku beli di temanku. Kalau untuk harganya, ini untuk harga barunya tuh masih 1 jutaan ya. Tapi aku beli bekas seperti biasa. Enggak sampai 1 jutaan lah, kurang dikit lah. Nah, jadi ini bukan monoblok ya. Kalau monoblok tuh nggak ada baut pemisahnya gini, jadi dia dari sini nyambung itu nggak ada misah, itu namanya monoblok kalau nggak salah ya. Nah, Mas, kenapa pakai kaliper ini? Seperti biasa, aku yang barang-barang yang nempel di Alfa ini nggak mau sama dengan orang lain. Sebenarnya pilihannya banyak ya, ada Nissin Samurai. Ada Nissin Samurai yang 4 piston, segitu tuh mungkin dapat aja, nambah dikit dapat. Ada RCB S1, ada RCBA juga yang di bawahnya S1 itu ya. S1 apa-apa ya, RCB itu. Kayak gitu dan banyak lagi. Tadinya mau pakai bekasannya Moge tapi budgetnya enggak cukup ya. Dan ini si disknya termasuk kecil juga, jadi kalau pakai yang bekas Moge kayaknya gede banget. Ini aja kegedean sebenarnya, karena di foto kelihatan kecil, ternyata pas datang segede gini. Gila. Tapi nggak apa-apa. Sama nih kayak ini nih. Orang lain pada pakai Matrix, aku beli Racing Boy kayak gitu-gitu. Biar beda aja. Nah, sebenarnya ini tuh udah masuk ya. Aku udah pernah fitting. Nih, dari sananya udah dapat ada dua gitu. Nggak tahu ini bekas motor apa. Ada dua baut. Salah satu baut ini tuh ada yang masuk ke sini. Tapi ini baut yang di bottom ini baut 14, ini baut 12. Jadi PR-nya nanti kita tinggal bor baut 14 terus ditrat. Nah, yang bawah ini nanti kita lihat apakah bisa dibolongin nyampe apa kita nambah. Seperti ini nih pemasangannya. Seperti itu. Jadi yang atas ini udah cukup, tapi yang bawahnya ini nggak tahu nih mentok apa enggak nih. Jadi, kayak gitu. Yang jelas ini kaliper gede banget ya. Tapi full, enaknya tuh full dia gigit si cakramnya. Jadi ya ini bakalan enak banget kalau dipasang. Kita langsung aja coba isi ya. Kita pasang ke selang rem. Coba ya, langsung kita ke tukang las aja. Jadi sekarang kita pasang aja. Alhamdulillah, akhirnya ini udah kelar. Nih, jadi seperti ini yang udah aku bilang kemarin ya. Jadi aku beli tuh udah ada bracketnya, entah ini bracketnya buat apa. Tapi ini tuh ngepas banget. Tuh, ngepas sedik. Aku cuma ngelubang-lubangin aja. Kemarin ada besinya segini, terus dihilangin. Aku nggak ada videonya karena akunya lagi karena aku lagi jualan ya. Terus motornya ditinggal dan ini udah jadi. Ini seperti ini buat tampilan KTC Racing Forge 4 piston. Tuh. Di Yamaha Alfa dan disk cakram ukuran 220 pakai Mufak. Seperti ini. Keren kan? Lucu. Nanti ini bracketnya enggak tahu bakal aku chrome apa aku itemin. Kayaknya diitemin aja bagus, lebih serem ya.
lebih serem. Jadi seperti ini, enak banget feelnya. Tuh. Dan ditambah ini pakai atasnya Nissin Samurai. Oh, Nissin Samurai. Ori ya. Ini aku udah lama banget beli sebelum ada KW-nya, pas awal keluar 2018-an kalau asal. Satria turun temurun, akhirnya ini turun ke Alpha. Seperti ini. Jadi keren banget ya. Untuk yang tanya harga, ini aku beli bekas di ya harga barunya 1.300.000-an lah, 300-400. Kalian lihat aja di All Shop ya. Jadi harga bekasnya sekitaran segitu, di bawah 1 juta sih. Dikit. Jadi aku lebih mending beli inian dibanding yang KW tapi Brembo gitu, monoblok. Tadinya mau beli yang kayak gitu juga, tapi ah nanti juga aku bakal ada trip juga lumayan jauh bareng Wanda dan lain-lain. Jadi aku kayaknya mending beli yang proper aja. Akhirnya aku beli ini. Gitu. Yang Satria pun pakai KTC Racing tapi yang lebih besar lagi karena disknya besar. Jadi keren banget pokoknya. Gitu. Segitu aja buat review singkat. Singkat banget ya, karena aku cuma pengen liatin penampilannya. Kalau disk kecil pakai kaliper segede gini, motornya motor Alpha, jadi ya seperti inilah looknya. Mau ditiru boleh, mau cuma dipakai motivasi atau cuma mau dilihat-lihat juga boleh, terserah kalian aja. Yang penting ini enak banget dan keren banget. Ya, terima kasih buat kali ini. Terima kasih juga buat yang udah nonton dan support aku. Jangan lupa like, comment, subscribe juga. Jangan lupa notifikasinya dinyalain dan di-share ke teman-teman kalian. Semoga kalian panjang umur, diberi rezeki yang berlimpah. Dan see you sampai review selanjutnya.